Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat sobat Wawan Advento dan keluarga ya. Saya bakal kasih tunjuk ke sobat semuanya. Ada mobil Vitara tahun 92 SWB ya, seperti apa mobilnya. Ada di belakang saya saat ini ya. Kita bakal cek untuk tampilan depan ya, mobil Vitara SWB tahun 92. Simple ya sobat ya, hanya menggunakan pipa besi sobat. Ya, menggunakan pipa besi di sini ya kan. Kemudian sudah pakai Win ya, mereknya Warren Tabor sobat ya. Pakai slingnya plasma sobat. Nah, yang membedakan grill untuk SWB sama yang long sobat. Memang grillnya seperti ini dan beda sobat. Kita cek lagi bagian sudah dilengkapi sama lampu. Vitara yang model short ini memang jarang sobat. Ya, di Indonesia cukup jarang dan langka sobat ya. Jadi nggak diproduksi di Indonesia. Jadi memang jarang ada di Indonesia untuk tipe yang memang short sobat. Dan ini juga sudah dilengkapi sama tebeng ya kan, untuk pelindung di bagian kaki-kaki bagian depan ya sobat ya. Kemudian di sini pun ada tarikan, di sini ada tebengnya juga ya kan. Jadi memang aman sih sobat, untuk di medan off-road ataupun di berbatu pun mobil ini sudah aman. Kita lihat bagian belakangnya sobat ya. Kita sekarang sudah di bagian belakang mobil Vitara SWB sobat. Jadi kalau untuk bagian belakang biasa ini sudah ada cover sobat. Cover untuk ban ya kan, sudah dilapisi kanvas ya kan, untuk melindungi ban. Kemudian ada tire hangernya pun modelnya seperti ini sobat. Untuk tire hanger, kemudian dilengkapi lagi sama lampu belakang sobat untuk bantu pencahayaan ya kan, untuk penerangan di belakang. Kemudian ada lagi buat bantu towing sobat ya, pakai sakel ya 3/4 sih. Kemudian bempernya pun simple sobat, tetap pakai model pipa besi sobat. Atas juga sudah dilengkapi sama roof rack atas ya. Kita lihat untuk bannya sobat. Nah sobat, sekarang kita ke bagian ban ya. Ban mobil ini pakai Maxxis yang MT sobat ya, Big Horn 764, ukuran 31 10,5, ring 15 sobat. Nah untuk peleknya ini yang istimewa sobat, peleknya itu pakai pelek kaleng ya kan, pelek kaleng teardrop ya ya, teardrop. Nah sudah dilengkapi sama free lock juga, sudah dilengkapi dengan free lock. Mereknya Aisin sobat ya. Sobat, untuk pelindung di kanan kirinya juga sobat, ini sudah dilengkapi sama sobat. Footstep menggunakan pipa besi juga seperti rock slider ya kan, footstep atau apapun untuk melindungi dari batu ataupun pohon yang memang menempel ke bodi supaya tetap aman sobat. Itu aja sih. Nah sobat, untuk kursi sih masih memang bawaan ya sobat. Untuk kursi memang bawaannya Vitara yang short ini SWB sobat nih, masih asli bludru ya kan. Jadi kalau memang nggak digunakan atau tidak dipakai atau tidak ada penumpang, ini cukup dilipat aja sobat. Nah jadi lega sobat. Jadi kursinya memang kebagi dua sobat, kanan kiri ya kan, buat dua penumpang sih. Jadi kalau memang nggak digunakan atau nggak kepakai, itu bisa dilipat ke depan sobat. Jadi terlihat lebih luas sobat. Tuh, barang bawaannya Om Deddy aja banyak banget sobat ya. Barang bawaannya punya Om ini banyak banget. Bisa ada apar di sini, kasur, tempat tidur atau apapun, luas, keren. Untuk jok memang aslinya seperti ini ya kan. Kemudian di setir pun masih
standar, ya kan? Kemudian untuk dasar juga tidak terlalu banyak sih bahan di sini untuk sun facel, ya kan? Kemudian spion, dan di sini visual audio juga masih pakai punya Sony, sobat. Masih pakai punya Sony, ya. Jadi nggak banyak sih ya. Nah, ya kan? Jadi ini transmisinya, sobat. Transmisinya pakai 5 percepatan, kemudian di sini ada untuk 4x4-nya, sobat. Ya. Tuh. Jadi tampilan di Vitara SWB tahun 92 ini sih masih standar semua. Jadi Om Deddy memang nggak banyak melakukan perubahan atau modifikasi, karena memang mobil ini biar tetap kelihatan klasik, tetap nyaman digunakan, sama ya enak aja sih digunakan sih, sobat. Ya, tapi tuh di belakang ya barang-barang banyak sih. Di belakang juga banyak barang-barang sih Om Deddy. Jadi Om Deddy ini adalah komunitas fans dari Tangerang Raya, sobat, ya. Sih beberapa perbedaan yang memang berbeda dari Vitara yang short dan yang long, sobat. Itu tampak dari pintu, sobat. Jadi ternyata pintu untuk model yang short ini lebih panjang, sobat, beberapa mili. Jadi beda. Kalau yang long itu kan rata, sobat. Rata, dia lebih panjang. Jadi nggak sama, sobat. Itu aja sih perbedaannya untuk di pintu sih. Yang terlihat, cukup terlihat adalah di pintu memang berbeda dengan tipe yang long yang ada di Indonesia, sobat. Terus kemudian untuk grillnya pun itu nggak sama, sobat, dengan yang ada di milik Vitara yang long, ya, sobat, ya. Kita coba tengok mesinnya, sobat, ya. Yuk. Nah, sobat, sekarang kita cek bagian di bawah kap mesin, sobat. Untuk mesin Suzuki Vitara SWB ini memang mesinnya udah besar sih, sobat. 1600 cc, sobat. Jadi memang ya dengan bodi yang kecil sudah mumpuni ya, sobat, ya. Kita lihat, sobat. Untuk aki, aki sudah dipasang 2, sobat, ya. Merek Amaron, sobat. 45 ampere, 45 ampere, sobat. Kemudian untuk radiator pun masih tetap bawaannya standar. Kemudian, nah, untuk alternator sudah dirubah menjadi 100 ampere, sobat. Karena memang untuk mendukung wind supaya lebih maksimal penggunaannya, sobat. Ya. Kemudian, apa lagi ya? Nah, untuk coil, sobat. Coil juga sudah ganti pakai punya Blue Fire. Kabel-kabel businya juga sudah pakai punya Blue Fire, sobat, ya. Nah, Stuttgart. Nah, sudah dipasang Stuttgart. Itu aja sih, sobat, ya. Jadi, untuk review kali ini, sebelum kita selesai, baiknya kita coba, ya. Kita bilang sama Om Deddy izin untuk test drive mobil Suzuki Vitara SWB tahun 92 miliknya, sobat. Nah, sobat, saat ini saya sudah berada di dalam mobil Suzuki Vitara tahun 92 SWB miliknya Om Deddy untuk test drive mobil ini, sobat. Ini pengalaman saya, ya. Makasih Om Deddy udah kasih lihat mobilnya, sudah boleh diotak-atik, diobrak-abrik sama Wawan Adventure. Thank you, Om. Jadi Om Deddy ini adalah komunitas Face Community dari Tangerang Raya, sobat. Baik banget Om Deddy, makasih Om Deddy ya, udah kasih pinjem mobilnya untuk test drive Wawan Adventure, kasih lihat ke Wawan Adventure untuk di otak atik, ya kan, sekalian test drive, sobat, ya, keren. Kita jalan ya, yuk. Kita jalan, sobat. Jadi mobil dengan wheelbase yang memang short sih, Bo. Untuk wheelbase yang pendek, bermuatan mesin 1600 cc, sobat. Jadi ya lumayan sih, sobat, keren. Di luar hujan, sobat, dingin. AC-nya pun dingin, sobat. Kita tes mobil ini ya, sobat, ya. Keren. Thank you Om Deddy. Wawan Adventure nyoba bawa Vitara short, sobat.
nyaman sobat, nyaman banget sobat. Ya, berakhir sudah jalan-jalan tes mobil dan review mobil dari Suzuki Vitara tahun 92 SWB miliknya Om Deddy. Ya, terima kasih Om Deddy udah kasih pinjem mobilnya, udah diobrak-abrik mobilnya, udah diotak-atik mobilnya dan dipakai jalan juga. Itu aja, tetap adventure, jangan gak adventure, dan jangan lupa like, comment, share, dan yang belum subscribe silakan subscribe sobat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.